don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hamdok Mana. Mari kita dengar respon Wahabi Sani Hamzan terhadap pelbagai isu panas terhadap PN. Dan antaranya, PN yakin tawar Selangor pertahan kemenangan tiga negeri, kata Fadli. Perikatan Nasional PN menyifatkan tidak mustahil gabungan itu boleh menakluk Selangor pada pilihan raya walaupun negeri itu adalah kubu kuat Pakatan Harapan. Itu kata Ketua Pemuda Perikatan Nasional Fadli Syahri. Okey, mari kita dengar respon dari Wahabi Sani Hamzan. Dia akan minta komen macam biasa. Pengundi-pengundi khususnya kepada pengundi-pengundi baru yang mula-mula nak mengundi ini. Sebab itu kita nak beritahu kepada pengundi-pengundi baru ni, pengundi kali pertama ke kali kedua ke, maksudnya dah 8 bulan dia tengok tu. Dia tengok di Negeri Selangor. Yang kata nak ganti keadaan Negeri Selangor ni kan, nak ganti kepimpinan Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan di Negeri Selangor ni dengan slogan dia best, bersih dan stabil. Bersih mananya jalan wibawa tu? Kan? Bersih je mananya jalan wibawa tu? Ah, ini forum tu, bukan ceramah tu kan. Ah, tapi saya bantai lah tu, kan forum ke ceramah. Saya kira sama macam tu kan. Janji ada mic tu. Janji ada mic kan. Bersih mana je Janawi bawah tu. Dan yang paling baru ni, kita didedahkan bagaimana parlimen di Kuala Terengganu. Mahkamah sudah membuktikan bahawa Parti Islam se-Malaysia PAS, Parti Islam se-Malaysia PAS, Parti Islam se-Malaysia PAS yang dikatakan bersih mengamalkan satu gerak kerja memberi duit amalan rasuah menjombok para pengundi untuk menang dalam pilihan raya umum yang lalu. Bersih mana saja? Sapu bersih. Ah, sapu bersih sudahnya. Dan hari ini pun kita tengok kan, Wan Sarcul Wan Jan kan, dia bawa kes ke mahkamah untuk dapat apa ni, pengecualian ataupun untuk dimansuh ataupun dibatalkan. Tapi mahkamah ini mana bersihnya? Lepas tu dia kata Melayu terancam, Islam terancam, raja-raja terancam. Dia kata kita nak mansuhkan institusi raja dalam negara kita ni. Selangor ada raja, Perlis ada raja, Terengganu ada raja, Johor ada raja. Tak pernah pun sekali contohnya DAP menyatakan bahawa kita nak menghancur, kita nak menghapus, kita nak memansuhkan institusi raja yang terdapat dalam negara kita ni. Malahan DAP beritahu 3-4 kali bahawa institusi raja dalam negara kita ini akan kita pertahan dan juga akan kita perkasakan. Daulat tuanku. Kan kita ada contoh di Negeri Selangor ni. Kan yang beriyo sangat Perikatan Nasional ni kan, Syahidan pun turun, Anwar Musa pun turun, Azmin Ali pun turun, Sanusi pun duk turun, turun tibai, hentam, maki, caci kita punya sultan. Kan? Mana boleh? Nak maki-maki, nak maki Dato' Rahman. Nak maki, nak caci Dato' Rahman. Nak mentap, maki Dato' Rahman. Ha! Tak luar. Ha, tak luar tu kan. Ini sultan kita baru balik daripada mengerjakan haji. Bagilah dia bertenang, bagi dia berehat, bagi dia makan apa ni, makan kurma, minum air zam-zam. Ini dia kacau, dia ganggu gugat Kesultanan Melayu di Negeri Selangor. Seolah dia nak beritahu bahawa Sultan Selangor ni tak ada kelas. Kamu jaga mulut kamu selusi. Kan? Sebab isu soal berkaitan dengan empat perkara ni kita jangan main-main lah. Soal berkaitan dengan Islam, jangan main. Jangan main walaupun dia tuduh kita ni macam-macam, Islam terancam. Kita pun nak tanya dengan dia, Islam mana yang terancam sebenarnya? Kalau di Negeri Selangor ni Islam terancam, Islam susah, Islam mandul di Negeri Selangor ni, kita nak tanya kenapa ustaz-ustaz daripada Kedah, daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Perlis mari mengajar ke Negeri Selangor ni? Ajarlah dekat jerantum tu! Kan? Tanah Merah tu boleh ajarlah! Kuliah di Tanah Merah! Di Kuala Kerai, di Buah Musang! Sebab apa datang Selangor? Ah, sebab tu dia punya sampul. Sampul dia tu tebal. Ah, kalau Kuala Kerai mungkin nipis dia, dia kata kan. Tapi kalau di Selangor, kuliah di Shah Alam, Damansara, Subang Jaya, Bangi kan, bila salam tu berasa. Berasa salam tu. Berasa. Ha. Salam tu berasa. Tubuh kita di Selangor ni macam-macam. Kita nak bagi tahu kepada kepimpinan Perikatan Nasional ni di Selangor ni sekarang ini, kebaikan apa yang kita beri? Kita ada 46 program iktizam Selangor Penyayang yang kita bagi kepada seluruh masyarakat, rakyat tanpa mengira apa alutan parti politik, apa bangsa, apa keturunan, apa warna kulit mereka. Kita bagi, kita satu ni, kita jaga, kita bantu, kita tolong mereka. Orang PAS pun kita bantu.
Ni nak tuduh kita di Selangor ni. Dan sekarang ni, kita punya KDNK. Selangor naik kepada 25.5%. Kalau dalam poket kita ada RM10, maksudnya RM2.55 datangnya daripada negeri, negeri Selangor Darul Ihsan. Kedah! Kedah! KDNK. 3%. 4%. Air pun tak boleh nak selesai. Di Kedah. Ada hati nak ambil alih teraju kepimpinan negeri ni. Negeri Selangor. Reserve kita berapa di negeri Selangor ni? 3.7 bilion. Sebab itu kadang-kadang saya pun kadang-kadang pelik juga. Dengan Amir ni kadang-kadang menteri besar ni kan. Nak pilihan raya ni patutnya gunalah duit tu 3.7 bilion tu. Kan? Tapi kita ada integriti kita. Kita ada rasa tanggungjawab kita. Kita ada rasa amanah kita. Inilah kepimpinan yang kita nak. Tak kira. Kalau pengatuan harapan dia menentukan darah, dia sakau, dia curi, dia rompak duit rakyat. Biar sistem keadilan yang ada dalam negara kita ni yang menentukan. Begitu juga dengan UMNO Polis Adesanan. Tuduh kita kluster mahkamah. Dia sekarang. Ha. Yang kerja macam doa dia. Bukanlah nanti orang kata pula, ah, membutikaikan doa. Bukan. Kan? Parlimen tak berani buka dulu. Dengan wartawan pun tak berani. Kan? Belanja duit vaksin pun tak bawa ke parlimen. Kata dia cukup bilang lah. Anwar tak cukup bilang. Bila Anwar bawa benda tu ke parlimen, tak berani. Laporan ketua audit negara pun mereka boikot. Jadi macam mana tu? Sepatutnya kena berani. Oh, dia kata tak pernah berlaku dalam sejarah. Laporan ketua audit negara ni dibawa, dibentah, dibahaskan dalam parlimen. Hey! Hey! Kerajaan di kerajaan kami. Kami tak suka lah. Tak, kita bawa laporan ketua audit negara di dalam parlimen untuk dibahaskan. Hujah lawan hujah. Fakta lawan fakta. Kalau kamu berani, kemukakan fakta kami. Kalau kita berani, kita pun kemukakan fakta kita. Apa masalah? Nak bincang soal berkaitan dengan masalah kewangan negara, ekonomi rakyat, keperluan rakyat, kehidupan rakyat dalam negara. Tak berani. Ish, aku tu macam nak berdiri lah tu. Dalam parlimen yang difikir apa? Baju jururawat. Baju nurse. Ha. Ketat. Baju nurse ketat. Sempit. Itu yang dia tengok dia. Kan? Jadi, tengok Selangor tu. Tengok Selangor. Sebab itu Selangor saya nak beritahu tu. Dulu rakyat Selangor 6.2 juta. Tahun ni rakyat Selangor sudah mencecah hampir 7 juta orang. 800 ribu berlaku peningkatan. Kita nak tanya. 800 ribu ni datang daripada mana? Mungkin datang daripada Kelantan. Mungkin datang daripada Kedah. Mungkin datang daripada Terengganu. Mungkin datang daripada Perlis. Sebab apa? Sebab negeri ini makmur, betul? Sebab negeri ini maju, betul? Sebab negeri ini kaya, betul? Sebab negeri ini kepimpinannya ada integriti, betul? Ada dengar Menteri Besar Selangor curi barat rakyat, saham rakyat, tanah rakyat, projek rakyat, ada? Kalau ada, dia berani, tunggu aku kat sidang dewan tu. Moderator kita, soal berkaitan dengan agama. Macam saya sebutkan tadi lah, dia akan main isu berkaitan dengan Islam terancam. Kan sebelum pilihan raya umum yang ke-15 yang lalu, dia katakan, kalau bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia kata, Islam akan ditukar kepada Kristian sebagai agama rasmi dalam negara kita ni. Jadi rakyat dalam negara kita ni, rakyat Malaysia dalam negara kita ni, warga dalam negara kita ni, pengundi dalam negara kita ni, kita tengoklah. Dah 8 bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia ni, adakah Islam kita tukar, Islam sebagai agama rasmi dalam negara kita ini, kita tukar kepada agama Kristian? Tidak berlaku. Berapa banyak masjid yang DAP bakar? Berapa banyak masjid madrasah yang DAP musnah kan? Berapa banyak surau yang telah DAP roboh kan? Tak ada. Tapi ini naratifnya DAP. Itulah naratif yang mereka mainkan. Kalau bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ini nanti, dia kata China akan menguasai kerajaan. Sebab itu saya kata betul, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni China. Anwar Ibrahim ni China. Zahid Abidi ni pun China. Fadilah Yusof ni pun China. Ahmad Mazlan ni pun China.
Mat Sabu, Cina. Zamri, Cina. Azalina, Cina. Salahuddin, Cina. Rafizie Ramli, Cina. Cina. Saya cakap terbalik ni tuan-tuan yang kat rumah ni, jangan tak faham pula. Saya bimbang tau bila YB cakap macam ni. Sebab ada lebih kurang 4 juta lebih yang mengundi Perikatan Nasional ni. Kadang-kadang di antara dua telinga dia ni kosong. Tapi kalau dia tengok Anwar Ibrahim tu Cina juga, saya pun tak tahulah tu kan. Saya tak mustahil. Tak mustahil. Dia akan fikir betul. Ini lebih kurang kalau sekarang ni tengah pun ni tengah malam ni. Kalau saya kata sekarang ni dekat luar ni panas terik, dia pun kata ya betul. Panas terik dekat luar ni. Dia tomah kita lagi. Dia kata kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ni, dia kata nanti budak-budak sekolah tak dibenarkan lagi pakai tudung. Kena pakai skirt. Ini tomahan-tomahan yang mereka lemparkan, yang mereka sebut kepada kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta lah negara kita ni dah 65 tahun kita merdeka. Politik apa yang sebenarnya nak kita bawa dalam negara kita ni? Adakah politik menakutkan di antara satu kaum dengan satu kaum yang lain? Melayu ditakutkan dengan Cina, Cina ditakutkan dengan India, India ditakutkan dengan Melayu? Inikah pendekatan cara politik yang nak kita bawa dalam negara kita ni? Inikah politik adu domba, politik pembohongan, politik fitnah, politik penipuan? Inikah yang nak kita bawa ke dalam negara kita ni? 65 tahun negara kita sudah merdeka. Sebab itu, saya nak minta supaya generasi baru, politik ni tuan-tuan dan puan-puan ialah satu perkara yang sangat penting. Sebab seluruh kehidupan kita pada hari ini ditentukan oleh orang politik. Kasut budak-budak sekolah hitam ataupun putih ditentukan oleh siapa? Orang politik. Harga mawar? Orang politik. Harga tepung? Orang politik. Jaket kapal terbang? Orang politik. Jaket bola? Orang politik. Mas kahwin? Orang politik. Yuran sekolah? Orang politik. Harga motor? Orang politik. Harga jenis motor? Orang politik. Semua ditentukan oleh orang politik. Sebab itu politik yang kita nak bawa ni, politik apa? Politik matang, politik sejahtera, politik yang ada ilmu, politik yang ada integriti, politik yang kita ada rasa tanggungjawab dengan apa setiap yang kita keluarkan. Bukan main hentam, tibai, maki, caci. Bila bawa ke mahkamah, saya mohon maaf. Sanusi dah mohon maaf. Kan? Ha, dia kata Sanusi dah mohon maaf lah. Dia kata patut settle lah. Senang kamu tibai kami bila raja, lepas tu kamu nak minta maaf. Kamu hantar Pusuruh Jaya PAS Negeri Selangor menghadap Tuanku Sultan minta maaf, tapi di mahkamah kamu tak mengaku salah. Yang buat report ni bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang buat report ni bukan Menteri Besar Selangor. Yang buat report ni bukan Datuk Lokman. Tapi yang buat report ni siapa? Ahli Dewan Diraja Selangor. Ahli Dewan Diraja Selangor ni dia buat report setelah mendapat perkenan, telah mendapat arahan, mendapat titah daripada siapa? Sudah tentu daripada Tuanku Sultan. Sultan Selangor. Kau bukan dia nak kaitkan pula isu ni dengan kita. Kata tu panglima perang, hero Melaya. Baru dengar kena tangkap lagi. Baru telefon. Telefon polis, telefon kan IGP sebut kan. Baru telefon kering-kering-kering. Kering-kering-kering. Tak angkat. Macam P. Ramli cakap. Samsung tak kucing. Baru pun. Polis ambil 3 pagi, benda biasa lah. Biasa lah. Kita dulu pun. Pimpinan-pimpinan sebelum tu kan. Kalau kami dalam amanah ni, Tuan Haji Mat Sabu tu kan, tengok lah. ISA je 2 kali, kena tahan, kena lock up, kena gari, kena masuk. Baru polis telefon sikit dah. Gegak gempita. Satu negara. Sebab itu tu yang terakhirnya saya nak menyebutkan, maksudnya rakyat boleh buat perbandingan. Dia sebut macam-macam kan, dia kata macam-macam. Islam okey, Melayu okey, raja-raja Melayu okey, orang Melayu okey, bahasa Melayu okey, budak-budak sekolah boleh pakai tudung, boleh pakai baju kurung, betul? Islam mana yang macam? Kuliah datang Selangor.
Tak percaya, pergi cek lah. Masjid-masjid, pergi cek lah. Kan, kan dekat luar masjid tu kan ada di tampal sebulan punya program kan. Cuba tengok dekat situ. Yang banyak isi seluruh. Malakun, 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 ya. Kita tak ada masalah lah. Kamu nak datang mengajar di negeri Sangor ni. Tapi jangan jadi macam dulu dah suki. Betul? Fitnah tanpa maji. Fitnah mujahid dulu, menteri agama. Dia rasa tabung haji nak dijual kepada kepada orang kapti. Ah, kalah. Berapa ramai pimpinan-pimpinan parti Islam semula siapas. Yang kalah, apa boleh didakwa? Datuk Mahfuz menang. Tengok kan, baru ni dengan Sanusi kan? Ha, yang mengadu masa tuanku Sultan Kedah lalu kan? Tuanku, dia minta duit dengan saya. Ha, Khalid Samad menang. Izzah menang. Ha, Mujahid menang. Ha, saya pun tak ingat lagi dah sebab ramai sangat yang menang. Dapat 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu. Ini fitnah. Contohnya fitnah yang nyata dan terang yang dilakukan oleh Pusro Jaya PAS di Perak. Kan? Masa dia kempen tu kan? Yang dia kempen dekat pasar malam tu kan? Terang tu. Tuduh anak Ibrahim nak menghalalkan LGBT. Tuan-tuan, kita tak bersetuju. LGBT ni kita tak setuju. Tapi dia tetap manusia, betul? Kalau dia sakit, dia memerlukan pertolongan, wajib tak untuk kita bantu dia? Wajib. Wajib. Kalau kita bantu dia, takkan dia nak tuduh kita pula, kita menyokong LGBT. Itu lagi. Muhyiddin bagi vaksin. Dah tentulah ada yang yang ambil vaksin tu pun ada pelacur, betul? Ada GRO. Ada, bukan bukan kita nak ni. Adalah kita nak mengatakan bahawa Muhyiddin Yassin ni pro kepada. Tak boleh. Tak undi PAS. Nanti ahli neraka. Musuh Allah. Musuh Allah. Ha. Kalau begitu di Indonesia. Indonesia ada PAS. Ha. Kalau macam tu, Jokowi, Prabowo, Prabowo, Bobino Sambang, Megawati, Soekarno Puteri, ha? Icuk, Sugriyato, apa lagi semua nama-nama Indonesia tu, Evin Bangun, Beri Prima, itu yang aku tahu. Ha? Kan? Ambil nama Indonesia tu semua musuh Allah. Yang kita nak pilih ni, nak pilih wakil rakyat. Nak pilih ADUN. Nak pilih ESKO. Nak pilih Menteri Besar. Kan? Ha. Kalau kita naik nanti, kita pun buat kerja tak betul, kita pun terdarah, curi, rompak, ragut, sakau duit rakyat, mari pilihan raya 5 tahun, gantilah. Tapi jangan main atap, dia semua tebuk atap, tukar atap, ganti atap, atap bocor, atap dah hilang, atap terbang, atap tak pergi ke mana, atap biru, atap merah, atap-atap dia semua. Lepas itu kita tidak boleh menerima pendekatan langkah, langkah syaitan. Langkah syaitan yang dilakukan di di Sheraton Move. Dan dengan Islam ni, dia Islam ni pada saya bukan usrah, bukan ceramah, bukan pakai kopiah, berjanggut, pakai jubah. Itu Islam. Bukanlah kita anti orang pakai jubah, pakai kopiah, berjanggut. Tidak. Tetapi kita nak sebutkan bina universiti. Islam tak bina universiti tu. Islam lah bagi pendidikan. Bina pelabuhan. Islam tak tu. Islam lah tu. Bina hospital. Islam lah tu. Bina jalan raya. Islam lah tu. Buat bank. Islam lah tu. Pembangunan ni sebab Islam pun nak umatnya kaya. Islam juga nak umatnya maju. Islam nak juga umatnya ni ada harga diri. Bukan kita merepat minta sedekah. Sebab tu kalau kita belajar sirah dulu kan. Zaman saya nak Umar Ibn Aziz kan, kita tahu kan. Sampai tak ada orang yang layak untuk terima duit daripada daripada Baitul Mal sebab semua kaya. Pada masa tu. Sebab dengan kekayaan yang kita ada ni, contoh macam negeri Selangor ni, bila hasilnya banyak, hasil maksudnya banyak, ekonominya baik, pimpinan-pimpinannya baik, berani atau soal berkaitan dengan pengurusan kewangan negeri, ekonomi negeri ni, tengok 46 program Iktizam Selangor Penyayang. Ni kebajikan ni, Islam lah tu.
Soal jaga rakyat ni, Islamlah tu. Daripada budak dalam perut, sebagaimana tadi disebutkan oleh Dato' Lokman. Dengan tawasnya, dengan yawasnya, dengan hijrahnya, dengan blueprintnya, dengan air percumanya, dengan bas percumanya, hadiah masuk universitinya, ambil lesen motornya, orang nak kahwinnya, dengan nak meniaganya, ada jernya, ada air percuma, ada bas percuma. Ada 46. Dan itu saya sebutkan tadi. Tahun lepas, rakyat negeri Selangor berjumlah 6.2 juta. Tahun ni dah berjumlah hampir 7 juta. 800 ribu ni datang daripada mana? Sebab itu, saya rasa anak-anak muda ni pun sebenarnya pun, dia nakkan pembangunan. Bayangkanlah kalau hari raya, pandu kereta daripada Gombak sampai ke Kota Baru. Ada yang cerita dengan saya 22 jam. Datuk, 22 jam. Apa kerjaan negeri buat? Tadi disebut oleh Dato' Rahman, hampir 52 tahun perintah Kelantan. Baik tu antara benda yang saya nak bawa dalam persidangan bajet bulan 10 ni adalah saya nak minta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia supaya meluluskan segera pembinaan lebuh raya daripada Kuala Lumpur terus ke Kota Baru. Ini saya akan bawa. Kalau betul ada highway daripada Kuala Lumpur pergi Kota Baru, betul-betul. Saya ingat tak sampai 4 jam tu 3 jam setengah agak tu. Ini sampai 22 jam. Yang aksiden-aksiden. Yang berlanggar-berlanggar. Ha? Yang tertidur-tertidur. Yang masuk gaung-masuk gaung. Sebab soal nyawa ini juga adalah benda yang sangat dituntut oleh Islam. Jaga agama, jaga nyawa ini juga adalah merupakan perkara yang dituntut oleh Islam. Sebab itu buat jalan raya ni. Tak fikir. Dulu ada satu menteri, berapa ramai menteri daripada Kelantan ni. Anwar Musa berapa lama jadi menteri, betul? Saya ingat dia mula jadi menteri ni masa zaman Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Saya ingat menteri pertama daripada yang dilantik masa tu dia sebagai menteri belia dan sukan masa tu. Senator tak silap saya pada masa tu. Yeah. Faham? Pembangunan, soal air pun tak boleh nak selesai. Sampai saya tengok dekat TikTok tu ada orang buat perbandingan. Sebelah ni dia tulis, dia letak air, teh tarik. Sebelah ni dia buka pilih air tu. Air tu sama lebih kurang. Kan? Sebab itu kepada, betul lah, dia mungkin anak muda ni, betul lah. Sebab bila sebut Islam terancam ni, Datuk. Hey, jangan main-main. Dia tak semayang, dia tak zakat, dia tak haji, dia tak puasa. Kan? Dia minum marak. Tapi dia sebut Islam terancam, dia pun balik. Ngasah? Ngasah apa? Islam terancam. Walaupun kita bercontoh macam di Selangor kan, kita tengok baru-baru ni kan, masa pilihan raya umum yang lalu ni kan. Berapa kursi kita kalah? Tanjung Karang kita kalah, Sabak Bernam kita kalah, Sungai Besar kita kalah, Hulu Selangor kita kalah. Bila kita pergi, kita tanya. Dia tahu. Kerajaan Selangor bagi macam-macam. Dia tahu. Nak meniaga ada hijrahnya, nak masuk universiti RM1,000. Nak kahwin ada RM500. Nak ambil lesen motor RM500. Ha? Ada bas percuma, ada wifi percuma, ada kad peduli sehat, ada jel. Dia tahu. Tapi dia kata, bila sebut Islam terancam, dia kata, Islam terancam, dia tahu ni. Dia kata, Melayu terancam, institusi raja akan terancam, anak-anak kita di sekolah akan terancam. Sebab itu saya kata tadi, tengok balik, 8 bulan ni. Takkanlah dalam parlimen tu, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak ubah perlembagaan negara ni, menjadikan Kristian sebagai agama rasmi negara ni, takkan aku dah duduk diam? Yeah. Nak ubah bahasa Melayu ni kepada bahasa Mexico, takkan aku dah duduk diam? Aku Melayu lah! Scan moderator. Okey tuan-tuan, komen saya lah kalau di Selangor ni lah, Selangor ialah kubu kuat kerajaan perpaduan lah. Kerajaan Selangor ni semua dah lama, dah 15 tahun dah hidup di bawah kerajaan Pakatan Harapan dan sekarang kerajaan perpaduan. Kita di Selangor tahulah pekerjaan banyak. So daripada pekerjaan banyak, banyak kemudahan yang disediakan di Selangor ni. So bila pekerjaan, utamanya bila pekerjaan ada tu, kita boleh cari rezeki sendiri lah. Tak nak kita nak harap kerajaan bantuan bila kerajaan je. So bila pekerjaan banyak, so kita boleh cari kerja untuk menampung keluarga kita, untuk menampung apa kita nak beli setiap hari.
rumah barang pun tak mahal, biasa je, tak adalah mahal sangat. Ayam pun kita tengok dua hari dah murah sangat dah. Daripada sebenarnya buat mesin dah turun 8.40 sen. Okey, mari kita terus menyokong kegiatan perbaduan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.